Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Sama Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri ke-37 pembelajaran pemrograman Keeper kali ini, kita akan menyempurnakan apa yang belum kita buat di seri ke-36, yaitu untuk mengubah sebuah password. Memang tidak perlu menyebutkan password sebelumnya karena kondisi saat itu sudah benar. Tetapi pada waktu mengganti password yang baru itu harus konfirmasi, karena di dalam seri-seri yang lalu kita membuat passwordnya itu tidak dimunculkan dengan sinyal bintang atau balance, tetapi gelap, seolah-olah tidak muncul apapun, dan memang tidak muncul apapun. Nanti di dalam pembuatan password baru juga tidak muncul apapun. Oleh karena itu perlu konfirmasi. Mari kita ikuti langkah-langkahnya yang berikut ini. Ya, di layar sudah tersedia dua layar hitam, yang satu putih. Yang hitam ini ciri khas dari DOSBox mewakili CMD, dan yang ini scratch-nya. Kita langsung saja connect-kan untuk DOSBox-nya dengan Windows. Dalam run, kita lihat program yang sudah kita buat sebelumnya, atau boleh juga dilihat dari sini ya. Kalau kita di notepad itu, kalau open file ini jangan lupa all files. Nah, ini pasti muncul di atas sendiri, yaitu OBH pass. Ini programnya. Kalau kita dir juga full ya, dir tanda bintang, tanda suruh dulu, dir HP bintang di PRG. Ini salah satunya adalah APS SDK. Yang ini ubah, mohon maaf. Jadi dir OB atau O bintang di PRG. Nah, sini memang ada dua, yang satu OBH SDK yang pembelajaran untuk seri kesekian ini ya, sebelumnya. Terus yang kemarin seri ke-36 adalah OBH pass. Nah, kita coba dulu programnya, kita jalankan ya. Di sini kita do OBH pass. Kalau kita tidak melakukan apapun, di enter aja. Strukturnya ini, isinya ini, Susanto sudah berubah menjadi ABCDEFGH yang lain dia. Sekarang kita akan mengubah yang Sutanto, ini Magelang, akan kita ubah menjadi misalnya 8 karakter, walaupun wujudnya boleh angka juga ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, di sini kita coba Sutanto. Nah, di sini username-nya Sutanto. Nah, untuk mengubah kita harus menyebutkan password lama. Jadi untuk ini OBH pass ini kita save as terlebih dahulu. File save as, di sini all files. Nah, kemudian untuk OBH pass ini kita ubah menjadi OBH pass 1. Isinya kita sempurnakan, judulnya tetap, hanya pada waktu ini get password ini kita tambah masukkan password Anda saat ini. Jika nanti karakternya agak ke kanan, itu bisa dirapikan, itu enggak urgent banget ya, tapi merapikannya nantilah di seri berikutnya juga boleh, tidak dipasukan enggak masalah ya, tapi yang penting ini
Bentar-bentar ini. Ya, username sudah. Nah, ini harus diketik. Misalnya password Anda saat ini. Nah, begini aja. Sehingga username ini boleh di. Nah, ini kalian rapi aja ya, lebih baik langsung rapi. Ini kolom 31 kita pakai pegangan yang ini. Ini 31. Ya, ini 31 di sini otomatis kalau itu 31 berarti titik 2 nya itu mana nih? Nah ini titik 2 nya ini berarti 55 berarti 56 ya, berarti kita 56. Kondisi kolom 56 baru bisa masukkan Anda saat ini ya. 56 berarti di, nah gimana, kolom 56. Nah ini nih, bukan 43 tapi 56. 56. Nah, kalau benar dia pada koordinat 56 ya tadi ya. Kali tapi judulnya di sini pada koordinat 931. Ini boleh kita copy aja ya. Ini kita copy. Copy untuk memasukkan password yang baru. Sini. Nah, di sini. Tapi nanti kita kasih konfirmasi password password baru Anda misalnya ya. Ini kita cek dulu ini pada, oh gini saja untuk memedomani supaya nanti rapi. Kan di Clipper itu di komuni, apa namanya, diutamakan untuk ketelitian, melatih ketelitian ya. Ini password baru Anda gitu. Password baru Anda gitu. Nah, ini tujuan saya tadi kan ini pas rapi, biar rapi gitu maksudnya. Nah, walaupun ini enggak dipakai nanti ya. Gitu. Ini kasih bintang aja ya, nanti bisa dipakai untuk teman. Supaya titik duanya rapi. Tetapi ini bukan baris ke 9 tetapi di bawahnya yaitu 10 10 10. Lalu kita butuh konfirmasi sebelum replace ini. Nah, di sini kita boleh kasih penjelasan confirm. Ini penjelasan saja untuk kita new password. And English boleh, ini kata-kata untuk kita sendiri. Otomatis di sini kita butuh variabel baru. Ini kan fade pass. Nah, fade pass ini kita copy saja. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian di bawahnya ini kita revisi untuk misalnya fade pass 1. Nah, kemudian di sini kita beri kan tadi password baru. Ini boleh dikasih confirm new password atau konfirmasi password baru. Tapi ini kan enggak cukup ya, mungkin boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris supaya lebih rapi. Confirm new password itu boleh campuran ya bahasa Inggris, enggak masalah karena namanya juga belajar.
Tapi kalau mau pakem bahasa Indonesia juga boleh. Confirm new password. Nah ini pas. Lebih pendek daripada pakai bahasa Indonesia. Sehingga ini bukan 10 tapi 11. 11 V pas 1 gitu. Dibaca lagi. Kemudian ini akan replace kalau V-pass dengan V-pass itu sama. Nah ini boleh kasih penjelasan, mulai dikasih penjelasan. Jika match ya, if match atau jika match, sambut-sambut. Baru ini, jika match baru direkam. Sehingga sini ada perintah exit, yaitu bahasa clipper-nya sendiri itu. If ya. If pass 1, if V pass 1 sama ya, kalau sama dengan V pass, nah baru replace. Kalau mau boleh tambah else juga ya, else jangan lupa ini kasih ending saja supaya nanti gak lupa. Di sini boleh dikasih komentar pada baris ke bawahnya, misalnya 13,1 C password not match. Murah bahasa Indonesia, gagal ganti password boleh. Tapi sekali lagi ini kreasi ya, silahkan Anda berkreasi sendiri. Gagal ganti password. Ini ada width di bawahnya supaya operator bisa nunggu. Setelah itu baru kita bersihkan dia. Macam ini. Kita tes, kita coba. Ini kita simpan terlebih dulu, namanya UPH pas 1. Tes di sini. Kita lihat sebelumnya, ini yang namanya Sultanto itu username-nya Sultanto, maksudnya Magelang. Karena kita jalankan do UBH pas 1. Nah, sini. Ini kurang ke kanan, harusnya Sultanto-nya ke kanan, sebentar sekalian aja ya. Inilah keunggulan Clipper, begitu ketahuan ada error kita langsung cross check kanan kiri. Ini itulah kenapa saya memberikan tujuannya supaya Anda belajar itu interaktif. Ini username ini kan dia diget di ini, tapi ketemunya bukan 4 digit tapi berapa tadi, mana ini 43. Username-nya di mana? Ini 43 sudah gitu. V pas 1 sudah sabar ya. V pas 1 ini V pas. Oh ini 43. Oh ternyata saya lupa ya, tapi belum kita sempurnakan. Ini 4, ini 31, bentar, 3, sabar ya, sabar. Ini 20, nah ini 31 di sini, otomatis di sini 56 ya, gate-nya 56, gate-nya 56. 43 jadi 56, boleh langsung kontrol H dan 43 menjadi 5. Replace all. Nah, sudah selesai. Tapi ini kita tuntaskan dulu ya, username kita enter. Kan ini harusnya berkedudukan 4.4.9.2 ini. Kita enter aja. Nah,
Sekarang kita yang ini kita simpan, lalu kita masukkan. Nah ini sudah berkedip di situ ya. Sutanto, password Anda saat ini tidak kelihatan, tapi sebetulnya dia di kolom 56 juga di sini. Tadi kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, password salah, tidak mau. Kita coba lihat Sutanto. Oh, Sutanto itu Magelang, maaf. Dia berjalan ya programnya. Sutanto Magelang. Nah, maka dia minta untuk masukkan password baru. Password benar, masukkan password baru. Password barunya misalnya 1234567. Confirm new password. Confirm new password, saya kasih yang salah ya, misalnya Magelang. Nah ini, password not match, gagal ganti password, gitu. Sekarang kita cek apakah tetap, tuh buktinya bahwa Sutanto masih Magelang karena not match. Antara password yang kita masukkan dengan password yang confirm nggak sama. Kan kita coba sekali lagi dengan confirm password match. Kita match ya. Sutanto Magelang. Password benar. Sekarang kita ganti. Dia minta password baru. Password baru kita isi misalnya 1234567. Confirm new password 1234567. Nah ini sudah benar teman, harus kita lengkapi supaya operator tahu bahwa password yang kita buat itu salah atau benar. Ini kita copy saja, cuman kata-katanya yang kita ubah. Nah ini kita ganti, Ctrl C. Kemudian sebelum replace di sini ada kasih komentar. Password match. Password match. Ini gagal ganti password berarti berhasil. Berhasil dan ya kita aja. Ini gagal, ini berhasil. Mak kita aja. Kita simpan sekali lagi. Kemudian ini kondisi yang tadi masih nunggu di situ, kita enter. Kemudian kita lihat tuh Sutanto sudah berubah 1.4.8. Kan kita kembalikan ke Magelang ya. Coba nih. Sutanto maksud tadi 1.2.3.4.6.7.8. Nah, dia minta password baru Magelang. Confirm new password Magelang. Password match. Berhasil ganti password. Kita cek. Tuh, sudah berubah menjadi Magelang. Asik ya, nanti semakin asik ya. Semakin asik saja nih. Sementara gitu memang semakin asik, semakin kesana semakin asik, maka tekun dan setialah mengikuti video-video pendek yang Master Santo upload di YouTube setiap hari 2 video. Maka Anda bisa belajar sehari 2 video dari Master Santo. Bagi yang terkesan silahkan subscribe supaya Anda tetap menerima video-video dari Master Santo setiap harinya. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.